Halo sahabat semuanya dimanapun berada. Oke, di video kali ini saya mengajak teman-teman semuanya jalan-jalan ke salah satu tempat terbaik dan terindah yang ada di Bali. Jadi tempat yang akan kita kunjungi kali ini adalah jalan yang membelah gunung, guys. Tempatnya cukup keren sekali, pemandangannya sangat eksotis. Ini cocok banget buat teman-teman yang suka bersuah foto. Pokoknya tempat ini cukup keren sekali deh. Dari itu teman-teman ikuti terus videonya biar tidak penasaran. Atau mungkin teman-teman di sini sudah pernah berkunjung ke tempat ini, boleh dong komen-komen di kolom komentar di bawah tanggapannya tentang tempat ini. Oke, jadi tempat ini adalah jalan yang menghubungkan atau jalan yang menuju ke pantai Tanah Barat, guys, dan tembus juga ke pantai Pandawa Bali. Oke, jadi kalau mau ke tempat ini teman-teman bisa masuk dari pantai Pandawa atau dari pantai Batu Bara atau pantai Tanah Barat, karena ini jalannya langsung terhubung atau tembus, guys, dari pantai Tanah Barat ke pantai Pandawa atau sebaliknya dari pantai Pandawa ke pantai Tanah Barat. Jadi kita hanya perlu membayar satu tiket saja atau karcis, kita langsung bisa menikmati dua pantai sekaligus, yaitu pantai Tanah Barat dan pantai Pandawa. Oke, tadi saya startnya mulai dari pantai Pandawa, guys, dan di depan ini ada pertigaan. Nah, yang ke kiri ini adalah yang menuju ke pantai Tanah Barat, sedangkan ini yang ke kanan atau kita lurus ini langsung menuju ke jalan yang membelah gunung. Tempatnya cukup keren sekali, guys, kita sudah hampir sampai. Oke, teman-teman ikuti terus videonya dan jangan lupa sambil ditekan tombol like dan subscribe-nya. Nah, oke, ini dia, guys, tempatnya. Jadi kita akan masuk. Oke, ini dia. Jadi tempatnya tuh cukup keren sekali, guys. Jalannya diapit oleh tebing-tebing yang cukup tinggi. Kurang lebih ini tingginya ada 10 meteran lebih, guys. Tempatnya cukup keren sekali. Jadi ini adalah gunung yang dikeruk untuk dijadikan jalan menuju ke pantai Tanah Barat yang sampai tembus ke pantai Pandawa, guys.